guys, assalamualaikum. Dan selamat kembali. Jadi hari ni aku nak buat build. So ini build yang Khalil dia nak buat untuk adik dia. Jadi barang seperti yang hampa nampak kat depan ni. Jadi dia minta tolong aku assemble lah. Aku yang minta sebab aku nak buat video. Jadi yang ni barang semua dia beli. Memang dia beli sendiri, tak ada satu pun yang aku recommend ke apa. Memang dia beli, order beli banyak semua sendiri dia punya. Atas dia punya atas dia punya preference sendiri. Jadi minta bersabarlah. Kalau aku terdapat sensasi ni, mungkin ada yang tengah bagi apa, rasa macam tak patut pun. Sengah tu mungkin apa kata overpriced ke, ataupun macam tak berbaloi ke, aku tak kisah. Sebab dia punya duit, dia nak beli barang dia punya pasal, aku semua nak pasang dan tunjuk ke apa sahajalah. Okay, so sistem ni akan menggunakan Ryzen 5 2600 tak silap aku. Ryzen 5 2600 tak silap. Dipairkan dengan ASUS Strix B450. Kat dalam, so yang tu dah pasang dalam lah. Dah pasang asyik dalam, tuan pernah nampak lepas segi tu. So dia ada kat dalam. So RAM 16GB Aorus RGB pada kelajuan 3600mAh. Jadi nanti kamera ni aku akan beli lah, sebab ada sekali. Dan kita akan guna ni apa dia? ASUS, yes, ASUS TUF Gaming System 60 Super 6GB version. Dengan dipairkan dengan AIO cooler daripada ID cooling, iaitu ID cooling Auraflow X120. So 120 mg lah size. Itu adalah kipas fan, skip kipas extra dalam dua kipas untuk casing lah. Sebab casing ni tak ada kipas ke open yang tak ada. Jom tengok. So casing yang kita gunakan adalah daripada E-Super Case Extreme. Tak tahu kalau ni beli casing apa, mampu letak lah dia nak beli. Itu dia besar. Jadi kita akan pasang. Kita akan guide proses pemasangan ni untuk tunjuk. Dan nanti kita akan tengok lah final product ni. Ini mungkin bini ni tak panjang sebab nak buat pemasangan sahaja. Jadi jom lah tengok video ni. So untuk start video ni, untuk start benda ni, kita akan buka dulu dia punya tempered glass. So casing ni aku, walaupun dia, aku rasa dia adalah casing yang entry level, tapi ada tempered glass ni kira bagus jugalah. Oh dia punya shading ni nak buka eh. Jom tengok. Aku tak mati buka sangat yang tadi sebab baru lagi, mungkin dia punya ni mekat kat sini kot. Kita tengok. So aku nak buka dulu, nak tengok dalam dia punya ni. Ni saya kita akan tutup glass. Juga screwdriver lah untuk kita buka lagi nak pasang. Nanti tengok ni. Okay, so dia punya pad, apa ni, macam pad ni, getah ni, dia terus integrated ataupun dilekatkan terus ke dalam tempered glass ni. So okay, kalau aku nak kan ya asing kan. So dalam pun kalau tak buka kita plastik wrap, nanti aku buka lah. Kita buka dulu, tak lepas selamat. So ni adalah dalam internal dia. So macam apa nampak. Okey, aku lupa power supply dalam ni adalah power supply apa, PSU thermatic tak silap aku 450 yang white ya, ataupun 550 kot tak silap aku. Nanti kita tengok. So dia ada ketchup dan mustard yang ni lah. Jadi kat sini Khalil dah ada routing sikit-sikit dah untuk ni, tapi nanti aku akan buat lagi untuk cable management apa semua. So ada, sekarang kita angkat dulu. Tak maaf lah guys, bunyi mocho yang kat luar. Biasalah mood beraya lagi walaupun PKP kan. So kita nak buka yang portion belakang dia. Okay, kita tengok belakang. Untuk bahagian kabel management dia boleh lah, tak terlampau banyak, tapi aku rasa cukup lah untuk aku buat. Jadi sekarang ni kita nak pasang AIO cooler. Jadi AIO cooler ni aku tak tahulah. Hari tu ada pasang dekat Apple lah itu. Katanya ada masalah sikit dengan AIO cooler ni sebab dia tak mau detect dekat sistem dia. Dia pakai Ryzen 5 3600. So aku tak tahu, mungkin masalah defect apa. Tapi kita akan test dulu dekat yang adik Khalil punya ni dua sistem yang dia nak buat surprise buat adik dia.
sebab adik dia, katanya adik dia banyak berkorban untuk keluarga, jaga family waktu dia kena kerja semua. So ini kira macam tanda terima kasih dia pada adik dia lah. Aku pun tak mampu nak buat macam tu kan. So tanyalah adik Khalil dapat PC baru. Jadi agailah abang anda. So okay, jangan buat keluar. Tak ada apa nak buat ni. So tabut aku tengok dalam semua. Set aku buat keluar dulu dia punya part semua. Nanti kita tengok benda apa yang nak kena pasang sebenarnya ni. Okay guys, terpaksa tukar plan dulu. Sebabnya IO cooler tu Apple bagi tak cukup skru dia. So aku terpaksa pasang benda lain dulu. Tapi tak ada masalah pun, benda tu nak pasang lah pun boleh. Tapi kalau macam tu GPU tak boleh pasang lagi. Aku boleh pasang RAM, aku boleh pasang cooler. Dan aku rasa yang tu dulu kot. Nanti lepas tu video ni mungkin dalam sehari dua lagi akan disambung balik untuk memberi laluan pada iklan. Dan juga aku nak buat temu piece lah. Jadi sekarang ni kita akan pasang RAM dululah. RAM, dan kita pasang kipas exhaust kat belakang ni satu. Dan aku rasa kipas ada berapa ni? Kipas tak boleh, tak boleh pasang ke? Kipas pun tak boleh pasang lagi. Boleh pasang depan je satu. Yang tu, so yang tu kita punya objektif dua lah buat pasang sekarang. So jomlah kita pasang RAM dulu lah. So untuk build ni aku akan menggunakan RAM Auris Gigabyte. Daripada Gigabyte lah, DDR4 3600MHz, 2x8 punya kit. So ini adalah Aorus RGB memory. So yang ni Khalil beli lain juga untuk adik dia. Mahal loh kit ni. So dia ada bagi dua. So macam yang hampa tengok ni, okay, kenapa dia ada dua walaupun dalam kotak tu dia tulis 8x2 je, kenapa ada 4 ni kan, 4 RAM. Okay, yang ni dummy. So yang ni akan nyala RGB saja. So nampak dia ada hujung dia. Ni untuk RGB saja. Yang ni adalah yang actual RAM unit lah. So jom kita pasang ni. Tengok, aku tak tahulah airflow case ni belah mana dia punya ni. Aku rasa nampak macam agak sedikit lah. Bro, ada skru tertinggal. Tak apa. Okay. Kita kena buka guna screwdriver pula. Okay, dah siap. Aku tak tahu yang kata. So yang ni untuk RGB dia. So depan ni dia punya ni ada Molex. Aku rasa tu untuk ATG dia punya RGB strip ni ke. RGB depan ni, ni yang dia punya ni line ni. Kita dua belah. Mahal juga ke sini lah. RM80 lebih. Okay, tak apa. So kita akan pasang ni kes ni daripada yang casing lama Khalil ni lah. Dia nama Invasion. So ada dua. Kita kena pasang satu je dulu tu. Kita akan pasang di bahagian atas ni untuk bagi dapat airflow ke arah yang ni lah. So ni kita akan pasang ke sini sebab kita nak bagi dapat airflow tu, bagi dia masuk ke dari depan ke belakang lah. So bagi cantik sikit lah. So sekarang kita akan pasang dulu lah. So pasang. Okay, so untuk progress boxer sekarang, aku dah pasang kipas depan dengan RAM kat dalam tu.
So ini adalah progress untuk yang sekarang ni. Tu nanti kita akan tunggu esok pagi untuk penyambungan pasang. Kita nak pasang AI ocular, kita nak pasang GPU sekali. Dan siap lah. Itu dengan pasang hard disk. So dia akan pakai hard disk 1TB lah sebagai storage, tak ada SSD. Sebab adik dia orang kata apa, kalau untuk setakat load up, SSD ni penting kerana untuk ni lah speed up hang punya apa, start up Windows lah. Baik, dia kata untuk adik dia tak payah lah, pakai hard disk biasa cukup lah. Okay, so hard disk 1TB dah jadilah tu. So okay, kita tunggu esok atau aku sembang balik. So jom lah, esok. Several days later. Okay, so guys, aku selepas beberapa hari kemudian aku dah dapat parts dia untuk pasang mounting dia ni. Jadi ni aku dah pasang siap. Aku malas nak tunjuk overall punya yang aku pasang tu sebab yang ni saja aku nak bagi dapat. Okay, kalau abang pelik, bang, kenapa abang pasang sini? Kenapa abang tak pasang atas? Kenapa abang tak pasang yang tempat optimum kat belakang ni kan? Okay, so aku dah try dah mounting kat belakang ni, tapi memang tak lepas disebabkan dia berlagak dengan yang shield ni. Yang logo ni dia berlagak tepi. Dan aku try lah mounting atas. Mounting atas pula tak lepas juga sebab dia berlagak dengan heatsink ni. So lagipun ruang dia macam kecil sikit. Nampak ni dia lekuk macam ni kat sini kan, dengan belah sana pun sama juga, simetri. So dia berlagak ni tak boleh nak mounting. So boleh pasang kipas lah kat atas tu. Jadi mau tak mau aku terpaksa mounting di hadapan. Kipas aku menghadap ke hadapan lah. Kipas so kipas menghadap belah sini. So intake masuk belah sini lah. Aku tak tahu ni okey tak okey. Maybe aku kan ubah balik nanti. Kita tengok macam mana. Aku rasa mungkin nak kena ubah kot. Mungkin nak kena ubah lah. Mungkin kipas duduk sini kot. Kipas duduk sini untuk boleh dapat airflow. Nanti aku akan tengok balik macam mana. Sekarang ni aku nak test dulu dia punya test sistem dulu. So yang ni GeForce GTX 1660 Super 6GB. So triple fan, memang cantik guys. Yang ni yang tough edition lah. So atas ada backplate. Lepas tu dia ada RGB kat sini. Aku tak pasti lah atas ni, tak ada RGB dia dekat sini je, kecil ni ya. Tapi okey lah, dapat harga murah. So dia pakai 8 pin connector. So triple slot punya card, more or less lah, nak dekat triple slot. So nampak tu. So sekarang dia duduk kat slot yang ni. Dia punya yang shroud dia ataupun yang bawah ni sampai kat sini. So aku tak buka lain tu, tak apa-apa kan. So sebab dua pengunderaan dia keluar macam ni je. So dua arah, ada dua lubang jadi keluar. So memang bosak sangat kat ni. Sekarang ni aku nak test. Satu kali dah bagi tahu aku yang ni ID cooling ni dia pasang dekat Apple punya PC, dia tak mau menyala, dia beeping. So aku nak tengok adakah yang ni yang defect ataupun ada problem something dekat PC dia pun lah, aku tak tahu lah. So sekarang kita nak test, kita nak on saja, kita nak tengok dia beeping tak beeping. Kalau tak beeping, aku anggap sukses lah. Jadi aku akan ubah radiator punya ni yang kipas ni maybe ke depan ni lah, sebab dia tak ada filter kat depan. So maybe yang ni duduk depan lah, better sikit kan. Lepas di belakang, nampak RGB jugalah. Alright, so sekarang jom kita on dulu, kita tengok macam mana. So aku dah ada kabel dia. Banyak apa ni nampak LED dia, dalam nyala. So, aku cabut dulu bawah ni. Kena cabut dulu lah, cabut ke pisang ni. Then light on the plug bawah. Tak tahu dia menyala, tak nampak menyala belah mana. So kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. On. Okay, aku dengar ID cooling tu bekerja. Kau depan ni jalan tak? Kau sebab jalan kot. Okay. Okay. Aku dengar ada ayak lah ni. Tapi RGB header dia, aku pelik ni tak nyala. So yang tu tak nyala, tak tahu pasal apa. Tapi ni nyala. Yang ni nyala. Dia sekarang dah hijau. Yang ID cooling ni tak tahu kenapa dia tak mau nyala. Dia aku nak kena buka dalam tu. Tapi
kalau macam ni kira okey lah. Kita nampak yang nyala semua kan. So aku tengok bunyi dekat-dekat dekat. Okey okey. So saat aku musing kamera tu. So dah pasang. Alamak, banyak. Okey, so dah pasang. Tapi aku tak tahu pasal apa yang ID cooling ni dia tak nyala. Maybe aku nak tengok nanti pasal apa dia tak nyala yang ni. Nanti kita tengok balik segala setting leleng apa semua. Tapi sekarang aku ada dengar bunyi ayak malam ni. Banyak water pump kan, water pump. So ni dia punya ni. Dia punya radiator. Aku ada rasa kipas dalam belakang. So kipas ni dia tak ada RGB. So standard bodoh ya. Tak tahulah kali kata nanti dia nak bubuh lain. Tapi RGB stick dia memang lawa guys. Cantik tu. Yang apa ni? Band Aorus. Gigabyte Aorus. So atas tu hijau. Nanti aku nak check yang ni dulu pasal apa dia tak nyala. Then kita akan diagnose kan kalau tak ni kan. So jom. Okay, so spek PC untuk adik Khalil ni. Okay, sekarang dia menggunakan Ryzen 5 2600 sama macam aku pakai. Tapi menggunakan motherboard Asus ROG Strix B450M dengan 4 slot RAM ataupun DIMM slot lah yang boleh support sampai 3600mHz punya RAM. Tapi sekarang ni aku biar dia 3200 sebab aku dah try 3600 dia crash, aku tak tahu pasal apa. Yang tu aku memang tak tahu pasal apa, walaupun RAM ni memang standard dia punya maximum speed 3600. Sebab nanti tadi masa dia default 2666. So aku setting bagi 3200, okey tak ada masalah. Aku try 3600 dia tak nak, dia tak nak stay. Dia akan sangkut. Lepas tu dipairkan dengan GTX 1660 6GB GDDR6 triple fan daripada Asus Tough Gaming. So yang tu Asus Strix, yang ni Asus Tough Gaming. AIO cooler, ID cooling yang defect nanti akan ditukar semula. Tu power supply thermatic light kot, 450W, sufficient je untuk yang macam GTX 1660 tak ada masalah pun. Untuk light gaming apa pun tak ada masalah. Dan kita ada 1TB HDD. Okey, punca aku pakai 1TB HDD sebab dia kali tak beli SSD untuk adik dia. Sebab dia kata adik dia tak pentingkan sangat pun macam SSD nya load up speed laju ke apa. Yang tu kalau nak load up game laju apa, yang tu je beza dah. Tak ada penambahan FPS apa pun kalau nak tukar jadi SSD. Format NVMe SSD pun tak ada beza apa pun sebenarnya. Cuma dia mencepatkan, dia mempercepatkan progress, nak on cepat, nak buka Windows cepat, nak buka game, nak buka apps cepat, yang tu saja. Jadi dia bubuh 1TB je, aku pun on, no problem, aku install Windows apa semua. So dah siap. So dalam casing, apa nama casing je aku tak ingat lah. E-Super, ada RGB kat depan. So tak silap aku, RGB dia boleh control kan. Tapi mana dia RGB? Ni ni. So ni dia. Jadi dia boleh control. Aku minta-minta ada. Oh, dia ada color cycle. Okay. Wah, okay. Oh, macam-macam oh. Patut casing dia mahal sikit. Tapi tak tahulah. Aku casing macam ni, aku kurang sikit lah. Boleh lah. Jadi aku nak set color macam RGB lah. Ya. Yes, terkini. Ni okay. So itulah dia untuk spek yang PCD ni. Aku pun tiba-tiba berkenan pula dengan GTX 1660 ni kan. Triple fan, ada backplate walaupun bukan besi. Macam aku punya 1660 aku tu ada backplate apa semua lah. Memang besi, ada plastik sikit je. Tapi kurang power benda ni lah. Yang ni lighter sikit lah. So itu spek dia, spek PC. Oh lupa, 6GB RAM stick, Aorus, GB Aorus. So ada Aorus, kita ada ROG dan kita ada Tough Gaming. So tiga jugalah barang yang gamingnya part lah dalam ni. Saya memang buat gaming pun. Tapi inilah dia, kecap master punya cables. Yeah, tak apa, yang tu kita bikin lain lah. Okay, so guys, aku dah dapat dah bagi PC ni on. Jadi dah display dah kat sini. Dah display cantik dah. Dah display dah. So masalahnya sekarang macam bernampak ni, logo ni tak nyala. Sebabnya AIO pump dia dah rosak.
Sebab tu aku rasa yang hari tu masa install dekat pasang, bukan install lah, masa pasang hari tu dekat PC Apple, dia tak nyala dan dia keluar beep, dia keluar beep sound. So aku rasa tu salah satu punca dia lah. So yang ni bila dah pasang kat sini, aku ada dengar masa first time aku on tadi tu, macam apa tengok tu, dia ada bunyi water pump dia. Tapi sekarang ni memang tak function gila, memang air dia ni panas eh. Air dia sekarang ni dalam ni dia circulate sebab tak ada pump yang tengah duk proses dengan sejukkan air tu. Sekarang ni tak ada pressure, so water pump dia tak ada, tak ada pressure. So sekarang tak detect dekat sistem apa semua. So aku assume this one dead unit lah, defect. So Khalil tukarlah kat kedai, minta tukar sebab memang tak nyala. Kalau mereka tak percaya, boleh mereka suruh tengok, suruh mereka tengok video ni lah. Tu benda ni tak nyala, dan mereka boleh dengar sendiri aku sound sebelum tu kalau dengar lah. So memang tak boleh guna lah. Tapi overall for the system, aku rasa nanti kena tukar pakai cooler biasa balik ni, pakai cooler yang Ryzen biasa balik, no problem lah. Sekarang pakai ni disebabkan dia rosak, dia punya temp dia dalam 56 idle. Aku punya PC ni aku letak bawah ni, saat ni dia ni pakai cooler Red Prism ni 35 idle, in game 55. Yang ni idle 56. Asal? So tu je lah yang nak dibicarakan lah. So saya pakai lah yang ni. So kipas ni, kipas dia ni aku boleh letak depan balik. Yang ni tak payah, mampu fikir hang. So aku rasa yang tu saja. Nanti kali kata dia akan add on kipas lagi tu, nanti bila aku dah bagi balik ke dia. So jangan risau lah, pengudaraan casing ni akan ada balik. Cuma sekarang apa barang dia bagi aku yang tu je, sebab kipas yang dia nak bagi tu duduk dalam sistem lagi. Jadi dia pun tak pasang lagi kipas yang dia baru order, dah sampai dah, dia tak pasang lagi. Dia nak buka dulu, dia nak bagi sync semua RGB dia. Sebab sekarang yang belakang tu, kipas dia satu tu bodoh lagi, RGB dia tak boleh sync. Jadi dia nak bagi yang tu, bagi kat adik dia lah. Aku rasa yang tu buka belakang kot. Jadi aku nak beritahu yang tu lah. So yang tu lah build PC untuk adik Khalil. Jadi dah habis dah build. Aku rasanya build tak sampai separuh pun, sebab aku dah naik bebal lah sebab nak pasang cooler ni. Lala tak boleh guna pun. So tak apa macam mana kan, barang tak semestinya apa beli direct keluar, memang boleh pakai on the spot. Macam ni boleh kata defect problem lah, memang defect lah. Okay, so video aku tamat kat sini saja. Macam biasa jangan lupa tak komen, like dan subscribe ke channel aku kalau belum lagi. Nanti kita buat update untuk PC aku lah, ada benda something aku nak tambah-tambah lah apa kan, nanti aku buat lain lah video kan. So okay lah, Assalamualaikum, bye-bye.